nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Di negara Anda ya, mobil-mobil tua banyak di sana ya. Model EV daripada Proton. Nih, ini adalah Proton iMas 7. Jom kita tengok apa yang ada. Let's go. Dan design bumper dia pun tukar juga. Dan dia mempunyai rim yang baru juga. Skrin sentuh adalah lebih besar, 12 inci dan... Sangat banyak model seri-seri terbaru ya. Mereka lebih memilih memang menggunakan Proton. Bapak ni, itu betul-betul semua nak gambar, Babi. Kalau orang nak gambar tu macam... Ini Proton Neo R3. Harga tak jamin paling murah di Indonesia. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat yang pastinya, dan selalu berpikiran positif. Baru-baru ini kereta nasional Malaysia, yaitu Proton, mengeluarkan kereta terbarunya. Kalian sudah tahu? Ya, betul sekali. Kereta elektrik pertama. Wow, satu lagi ada juga keluar Proton X70 2025. Ada perbaruan lagi dari X70 yang terdahulu. Nah, siapa bilang kereta di Malaysia ini biasa-biasa saja? Kereta nasional jadi harganya katanya murah-murah. Jadi itu kenapa orang Malaysia sanggup membelinya. Jangan salah ya. Contohnya X70 100.000 lebih, 150.000 sampai. Jadi bukan semuanya murah. Ada juga satu konten kreator daripada Konoha sana mengatakan kereta-kereta di Malaysia ini yang lama-lama alias yang tua-tua. Katanya gitu. Tahun berapa dia kira-kira datang kemari ya? Atau mungkin dia datang ke sini tahun 80-an? Dia tak tengok, tak buka mata di jalan raya di Malaysia ini banyak kereta-kereta canggih juga. Teman-teman, so jom kita tonton beberapa video ini, nanti kita akan bahas. Masa kita sudah 78 tahun merdeka, gak ada mobil buatan Indonesia? Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Di pihak pentadbiran Kerajaan Perpaduan sekarang, kita juga ucap terima kasih kepada mantan Perdana Menteri tu Dr. Mahathir Mohamad yang punya sumbangan dan peranan dalam bidang ini. Bangga kepada kereta nasional boleh ya, tapi kalau cuman bisa berjualan di negara sendiri, itu pun dapat sokongan banyak sekali facility dari kerajaan dan harganya boleh murah, tapi murah. Tak bisa jual di luar negeri ya, tak laku. Buat apa bangga? Apa yang mau dibanggakan? Bangga lah, kan? Di Indonesia tak laku. Di UK pun sudah tak jualan, tak laku. Di Australia tak laku. Ya. Yang penting di Malaysia mau jual di mana? Pakistan pun juga sekarang agak susah. Ya, Bangladesh. Mereka tak ada duit. Ya, negara susah karena banyak sekali demo sekarang ya. Ekonomi yang tak baik. Penting di Malaysia boleh laku kan. Mau jual ke Thailand, orang Thailand pun tak mau. Ya, orang Vietnam juga ada mobil nasional sendiri, ya, kereta nasional mereka sendiri. Mereka beli kereta nasional mereka. Mau jual ke Indonesia nggak laku. Nggak ada uang. Ya, kami tak suka merek-merek yang tidak jelas ya, apakah ada after sales service, kalau rusak macam mana, ada spare part tak, itu yang paling penting. Kalau jual balik second, harga rugi tak? Inilah kondisi di negara Anda ya, mobil-mobil tua banyak di sana ya. Mobilnya mereknya ya itu, kalau nggak ini ya itu. Ya si Puro, si Proto, ya kan? Piro. Mobilnya model-model lama-lama begini, nak beli lagi sudah ada duit, ya. Wah. Mau kredit lagi berat, banyak cicilan macam-macam. Nah, beda di negara kami. Ya, di negara kami banyak jenama berbagai negara ya, Jepang, Korea, China dan lain-lain, ya.
mobilnya keren-keren. Kami beli mobil itu kredit ada 9 tahun, 5 tahun kredit 5 tahun. 10 tahun pakai kita sudah jual, kita tak mau. Ya. Ha, siapa jual jaga? Kita beli yang baru lagi. Makanya mobil kita di jalanan, kereta-kereta kita itu relatif look new, ya, look new dan juga nampak keren-keren mobil kita, bagus. Ya, tak ada macam di sana kereta-kereta tua, motosikal tua masih diguna. Ini di Surabaya ini foto ini di Surabaya ya, di Bundaran Waru. Tengok ini motosikal ya, motosikal di negara Anda ya. Ini motosikal ini motosikal macam motosikal bapak saya. Sudah tampak kuno ya, tampak lama sekali. Ya di negara kami sudah jarang tak tengok motosikal macam ini ya. Itu di Indonesia kita guna motosikal yang keren-keren, yang baru-baru. Banyak yang pakai elektrik, pakai listrik, EV ya. Banyak juga model-model baru otomatis. Ya kereta-kereta lama, motosikal lama begini sudah tak pakai, tak guna ya. Itu bedanya, meskipun negara kami miskin, jangan dihina, karena di negara kami orang-orang yang lebih mampu, orang-orang yang kaya boleh beli mobil bagus-bagus, baru-baru, mau mereknya terkenal. Oke? Okay? Yang kaya saja, yang miskin tak boleh. Yang merasa konten ini bermanfaat boleh bagikan, posting ulang komentar, berikan like, yang belum follow silakan follow. Bangga. Oke teman-teman, nah mari kita bahas ya, tadi dikatakannya di Malaysia itu banyak kereta-kereta Proton Pero 2 buatan nasional. Kan kalau di sana itu banyak kereta-kereta baru, tahun bila lah dia kesini atau dia saja-saja hanya tengok daripada Google, Mbah Google. Macam inilah menurut Sari ya, kereta lama, kereta baru juga ada di sini. Jangan salah, mereka yang punya kereta-kereta lama, biasanya mereka juga punya kereta yang lainnya. Hari Sari lihat ada uncle-uncle kan, dia guna saga-saga yang lama. Sari lihat ya, tiba dia sampai ke rumahnya, rumahnya itu macam semi D. Kereta di dalamnya itu pun ada Vilfire, Audi. Nah, jangan salah juga, Pak, bukan berarti mereka mempunyai kereta lama, mereka itu miskin dan tak mampu membelinya. Di Malaysia bukan begitu. Lagi Sari juga pelik, dia tadi bagi tahu dekat daripada gambar Google itu motosikal. Motosikal yang macam model yang lama-lama. Juga jangan salah, itu bukan lama. Dia punya jenisnya saja lama, tapi masih ada keluaran terbaru. Kalian datang ke kedai-kedai motosikal, itu masih dikeluarkan ya, moto itu masih baru. Nah, katanya itu motor cantik-cantik, supaya gaya-gayaan. Kalau di Malaysia ini, aduh, pingin gelak Sari ya. Kalau di Malaysia ini, motor terutamanya itu bukan untuk gaya-gayaan. Kebiasaannya itu mereka untuk menghindari macet ketika kerja ataupun mau menghantarkan anaknya supaya tak kena jam. So finally tak ada lagi rahsia, nama model pertama EV daripada Proton akan dinamakan sebagai Proton E-Mas ataupun E-Mas. Kalau kau salah sebut emas lah, E.MAS. Yes, ini adalah nama terbaru model E-Mas. Elektrik pertama daripada Proton yang dinamakan sebagai Proton E-Mas. Di mana E-Mas maksudnya apa? E-Mas tu E maksudnya adalah elektrik. So, Mas adalah Malaysia. So, that's why lah dia gunakan nama E-Mas. Dan pada masa sama juga, selepas ini untuk model elektrik, kenderaan elektrik daripada Proton, dia akan gunakan logo yang baru juga, iaitu logo yang ini. Ini adalah logo yang baru khas untuk kenderaan model elektrik daripada Proton sahaja. Dan of course, untuk model ini sebenarnya diambil daripada model Geely Galaxy E5, yang mana yang ini adalah developed by Geely dan juga Proton. Dan untuk model ini agak maju juga sebab digunakan 800 volt architecture dan single motor full charge boleh pergi sampai 500 km. So, apa komen korang pasal the first model daripada Proton yang dinamakan sebagai Proton E-Mas? Dan lebih penting adalah katanya harganya bawah RM100,000 dan akan launch pada hujung tahun ni. So apa komen korang? Cuba komen sikit. Bang, apa cerita the first model EV daripada Proton? Ni? Ini adalah Proton E-Mas 7. Jom kita tengok apa yang ada. Let's go. E-Mas. Hello everyone. Yes, finally the first EV daripada Proton dah ada di Malaysia. Nama dia adalah Proton E-Mas
7. Yang ini adalah sebuah SUV, saiz dia lebih besar sikit daripada Proton X70. Wow. Sekarang ni masih dia orang tak tunjukkan semua, dia masih lagi camouflage, tapi kita boleh nampak inilah dia. Rupa logo dia, nama dia Imas 7. Nah, sebenarnya kalau kau nampak dia macam like Galaxy E5 tau, dekat China. Memang sama, baik segi lampu memang menipis, DRL kat situ ada, bawah ada lampu lagi. Dan sebenarnya dekat bahagian grill dia tu sebenarnya ada lampu-lampu juga tau. Dan Proton kata ini bukan rebate sebab yang ni adalah hasil usaha sama antara Geely dan juga Proton. So dia work sekali lah. Ada kerjasama ya. Kita dah nampak lah rim dia, rupa dia macam ni. Ini adalah saiz 18 inci. Okay, dan juga kita nampak ada kamera, maksudnya ada 360. Lepas tu door handle dia adalah jenis yang flat, ada kemasan chrome, ada juga roof rail, dan juga atas ada sunroof. Ada side roof. Dan untuk bahagian belakang, kalau untuk bahagian depan dia guna logo, tapi untuk bahagian belakang dia gunakan PROTON. Ha, dekat sini. Dan sini ada Imas, nampak ini warna biru, dan juga Imas dekat sini 27. Ha, nampak di bahagian belakang tu dia ada juga orang katakan ini reflector sebagai, kalau kau nampak bawah pun ada kemasan chrome. So macam ni lah rupa dia, lampu bawa set kiri sampailah ke bahagian kanan. So macam cantik ke tak cantik dia buat macam ni, cuba komen sikit. Dan inilah rupa keseluruhan kalau kita tengok daripada bahagian tepi, charger dia letak tu bahagian depan. Ha, saiz dia memang lebih kurang sama macam Proton X70. Nampak ni charger dekat sini. So apa komen korang, kena tak kena logo dengan nama dia kat sini? Cuba komen sikit, abang nak tahu juga. Macam ni lah dia guys, Proton X70 2025. Tengok ni, ni lah baru facelift, bukan macam X50. Ada banyak yang dia tukar. So jom kita tengok ke depan. Dia punya reka bentuk sama seperti Geely Boyer facelift. Dia punya grill lebih besar, dia ada lampu full LED, dan design bumper dia pun tukar juga. Dan dia mempunyai rim yang baru juga. Kat belakang, X70 ada bumper yang baru. Dia ada reflector yang mendatar serta ada grill kat sini. Bumper design ni dia unik kepada X70. Kat China tak ada ya. Kat dalam, panel ni sudah tukar dan yang mempunyai ambient lighting dengan 72 warna. Dan dia punya screen setuh adalah lebih besar, 12 inci. Dan finally, kereta ni ada Apple CarPlay dan Android Auto. Yeay! Kereta ni juga mempunyai steering wheel yang baru. Dan untuk Premium dan Premium X, dia punya 8 leather adalah kelabu, bukan coklat. X70 masih mempunyai engine 1.5 turbo 3 silinder dan transmisi DCT 7 kelajuan. Tapi Proton cakap dia punya fuel consumption sudah dikurangkan sebanyak 4%. X70 sekarang ada level 2 semi-autonomous driving, siap dengan fungsi seperti adaptive cruise control dengan stop and go dan lane centering assist. Tetapi fungsi ini hanya untuk Premium dan Premium X. Standard dengan executive, AEB pun tak ada. Apalah ni? So, inilah Proton X70 2025. Apa kata korang? Kau suka design dan spek yang baru tak? Tulis kat bawah. Ciao. Nah, bagaimana Pak? Sudah dilihat tadi itu kan? Apakah ketar-ketir Bapak? Itulah ya tadi ya teman-teman. Tengok saja ya teman-teman. Tapi tadi cukup harganya, cukup mampu milih katanya. Tapi belum lagi pasti harganya berapa ya. Kalian yang berminat untuk kereta EV tadi itu, elektrik punya, boleh booking sekarang. Ya kadang mereka tak melihat, tutup mata, tutup telinga dengan kecanggihan yang terbaru-terbaru. Apalagi kalau kita kasih tahu fakta dan buktinya seperti ini, mereka pura-pura tak tengok gitu ya. Tiba kalau ada kekurangan sedikit, katanya lah di Malaysia ini keretanya lama-lama. Wow, terus itu yang dicakapkannya. Hal masih banyak juga kereta-kereta yang terbaru, apalagi buatan Malaysia. Dan sehari lihat pun dekat jalan-jalanan, apalagi yang sehari lihat dekat Kuala Lumpur, itu banyak kereta-kereta sport juga kalian boleh lihat ya. Kadang sehari suka juga kan, sehari minat kereta kan, pergi ke KL cuci-cuci mata ya. Banyak sekali jenis-jenis kereta yang mau kalian lihat. Toyota, Vilfire, Audi, Merc, BMW, apalagi Volvo, dan macam-macam lainnya. Banyak peminatnya karena kualiti yang diberikan itu juga bagus. Selain harganya itu juga mampu milih, kualiti juga ditengok mereka. Rakyat Malaysia ini sangat support, sangat mendukung buatan negara mereka, produk nasionalnya. Gitu teman. Ya, sama Proton itu juga sampah, nggak laku di Indonesia ya, sampah namanya. Mungkin di negara kita ya, Indonesia, mobil Proton
tidak terkenal ya. Tidak di pasaran kita Proton belum dikenali ya. Tapi ya di negara mereka Proton sangat banyak model seri-seri terbaru ya. Itulah. Dan rakyat-rakyatnya sangat bangga ya menggunakan produk keluaran negara dia sendiri. Proton ya nggak kalah hebatnya dengan model-model kereta luar. Justru kereta luar sekarang ya di Malaysia nih udah nggak dipandang lagi oleh mereka. Mereka lebih memilih menggunakan Proton. Chinese, India, Melayu ya, semua mereka menggunakan Proton. Mereka bangga dengan produk mereka sendiri. Jadi ya, aku sebagai rakyat Indonesia ingin juga melihat produksi mobil kita ya. Jangan kita menggunakan mobil impor ya, mobil luar ya. Jadi kepada pemerintah Republik Indonesia, kalau boleh ya, produksilah mobil kita sendiri agar kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Hadirlah gilur. Mobil yang hanya ada beberapa di Indonesia. Di Proton lho. Ya. Di Indonesia. Dua pintu lagi, gilur. Mungkin ada yang kenal? Langka. Mobil apa? Untran-untran. Oh, dua pintu katanya ya. Kilometernya 17.000 lho. Masih kayak baru. Oh, cantik di dalamnya ya. Transmisi manual. Jadi oglengane ning ndi, Kak? Ana obes pat oglengane. Namanya R3 Handling by Lotus. Asli warna kuning ya. Ada beberapa, cuman ada beberapa di Indonesia. Ini Proton Neo R3. Oh, itu namanya ya? Ya. 1600 cc. Mobil full orisinil, simpanan ya, jarang dipakai, masih 17.000 km. Mobil masih istimewa. Oh, cantik ya warna kuning. Monggo yang minat bisa langsung merapat. Harga tak jamin paling murah di Indonesia. Kalau orang jual biasanya 165, 175, ini 145 saja. 145 juta. Emblemnya diganti kuda jingkrak loh. Loh. Langka ya, timbangannya tuku agi ya, apa alila ya. Mending ini. Gianteng. Tiada tara. Monggo lur. 145 juta masih bisa nego-nego sak senengmu. Mahal juga ya, 145 juta. Ya, sing penting podo cocoknya bayar. Nah itu tadi tanggapan daripada kakak yang viral ya, kakak jantung pisau. Nah katanya orang Malaysia di sini bangga mempunyai produk negara mereka sendiri yaitu Proton di situ. Dan satu lagi ada Pero 2. Sebenarnya ada lagi teman-teman. Dikatakannya dia pun inginlah di Indonesia ada juga kereta buatan sendiri. Setahu Sari ada SMK. Tapi macam tak diproduksi lagi ya, karena Sari jarang lihat, tak pernah pun Sari langsung sebagai warga negara Indonesia melihat kereta SMK itu wujud di jalan raya di Medan lah Sari lihat, tak tahulah di kota-kota lain. Nah ini juga tadi video yang keduanya ini ada Proton R3. Nah, salah satunya yang ada dulu di Indonesia, tapi harganya cukup pricey juga. Wow, juga ya, 145 juta setara dengan 40 ribu lebih lah kalau diringgitkan. Nah untuk ini ada video selanjutnya. Kereta-kereta di Malaysia ini dibuat sangat unik, kereta mewah macam sport gitu, tulisannya taksi, ada juga bus sekolah, bus pekerja. Oke, so penasaran, kita tonton dulu. Bapak nih, itu betul-betul semua nak gambar, babi. Kalau orang nak gambar tu macam mana, babi? Semua betul-betul nak duduk depan jendela. Bapak nih. Lagi dah sikit. Oh, bas sekolah. Ini macam bas sekolah ya. Nak pergi kerja? Okay, pasal sampai.
bus pekerja. Wow, bus pekerja macam ni ya. Mantap betul. Bang, kilang mana? Kilang Shimano. Shimano, baik-baik. Betul lah ni, dah tak salah bus. Takut salah bas. Bahaya lah driver ni. Katalah. Ya teman-teman, now unik-unik ya. Kereta-kereta mahal mereka cat, modifikasi. Ada yang taksi, apa tadi? Bas pekerja, bas sekolah. Wow, mantap juga ya. Ada-ada saja kreativitas modifikasi mereka. Oke teman-teman, so itu saja video kali ini. Kalau kalian ada tangkapan lain, kalau teman-teman yang nonton ini, ayo, kalau kalian gunakan kereta produk nasional atau tak, Proton atau Piero 2, jenis apa, boleh komen. Oke, so terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video. Bye.